بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ikhlas merupakan surat yang ke-112. Surat Al-Ikhlas terbilang surat pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja. Namun khasiatnya sangat mujarab dan sangat ampuh, bahkan sangat luar biasa. Adapun isi dari surat Al-Ikhlas yaitu menegaskan keesaan Rabbul Alamin, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menolak semua bentuk penyekutuan terhadapnya. Khasiat atau kedahsyatan surat Al-Ikhlas yang pertama adalah untuk meraih semua hajat atau semua impian apapun yang Anda inginkan selama ini. Baik Anda yang sedang terlilit hutang yang tak kunjung lunas ataupun impian Anda yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum berlanjut, saya ingin mengajak Anda semua dengan kerendahan hati Anda untuk terus mendukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya, sukai video ini, dan alangkah lebih baiknya jika kalian bagikan video ini ke media sosial Anda yang lainnya. Insya Allah ini adalah amalan baik, dan barang siapa yang ikut serta andil menyebarkan kebaikan, maka kalian pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali saja di waktu antara maghrib ke isya, setelah selesai membaca 100 kali, maka memohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa segala hajat Anda, semua impian Anda. Jika kalian mengamalkan dengan istiqomah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan semua impian Anda. Amin. Semoga dengan wasilah amalan ini, segala hajat Anda, segala impian Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.